Salam kawan-kawan. Kali ini saya bawa satu video lagi. Video saya kali ini adalah tentang pemandangan sepanjang jalan dari Bandar Ranau ke Kundasang, Sabah. Sekarang ini kawan-kawan, kita masih berada di Pekan Ranau. Untuk maklumat kawan-kawan, untuk rancang perjalanan di Sabah ini, kawan-kawan kena set kelajuan kendaraan kawan-kawan itu pada kelajuan 60 km sejam saja. Kadang-kadang jarak perjalanan kita mungkin tidak jauh, katakan dalam 100 km saja dari satu tempat ke satu tempat, tetapi mungkin akan mengambil masa ataupun tempo perjalanan dalam 3 jam untuk sampai ke destinasi tersebut. Rata-rata jalan di Sabah ini kecil, tetapi banyak kereta yang menggunakannya. Maka agak sukar untuk kita pandu dengan laju. Untuk maklumat kawan-kawan juga, daerah Ranau ini merupakan satu destinasi populer di Sabah ini. Antara tarikan di daerah Ranau ini adalah seperti Porin Hot Spring, Taman Negara Gunung Kinabalu, Ladang Teh Sabah, Desa Dairy Farm, dan banyak lagi. Ranau berasal dari perkataan lanahan dalam bahasa dusun yang bermaksud sawah padi. Masyarakat dusun yang kebanyakannya tinggal di daerah Ranau ini menanam padi di sini pada satu ketika dulu. Rata-rata sekarang ramai yang telah mengusahakan produk yang berkaitan dengan pelancongan. Hanya sedikit saja yang masih tinggal dengan pengusahaan lama, yaitu menanam padi. Baiklah kawan-kawan,
nikmatilah pemandangan sepanjang jalan kita ini nanti. Sebenarnya kita ini hendak mendaki ke Kundasang. Saya berharap cuaca sepanjang jalan ini nanti dan sampai sesampainya kita di Kundasang cuacanya baik, supaya kita dapat menikmati pemandangan terutamanya Gunung Kinabalu di Kundasang, di Pekan Kundasang.
Baiklah, kawan-kawan, kita sudah sampai di Kundasang. Kita akan singgah sebentar di sini untuk makan tengah hari. Dan kita akan pergi ke satu spot yang agak popular di Kundasang ini, yaitu Anof Coffee. Bukan kopinya yang sedap, tetapi pemandangannya yang menghadap ke gunung membuat kopi di Anof Coffee ini istimewa. Setiba di spot Anof Coffee ini, sudah ramai pengunjung yang sudah berada di sini. Kami memilih meja luar untuk menikmati suasana dingin di atas gunung Kundasang ini. Okeylah, kawan-kawan, ini saja cerita kita kali ini. Semoga kawan-kawan terhibur dengan video yang saya bawa ini. Jangan lupa ya, kawan-kawan, untuk tunjukkan sokongan kawan-kawan dengan tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.